Oke guys, ini kita lagi jalan-jalan mau melihat sarang burung perkutut lah di akhir musim ini. Bulan ini sudah akhir musim sampai bulan depan. Ini kan September, Oktober, September itu akhir musim burung perkutut untuk berkembang biak. Nah ini kita pantau saja kondisinya. Tadi dunia terbang dan ini kondisinya ada 2 butir telur dan masih sudah cukup hitam guys warnanya. Ini bentar lagi juga akan menetas ya. Nah ini lanjut lagi sarang yang berada di tepi jalan juga di pohon turi yang nomor 1, 2, 3 itu ya. Itu ada induk perkutut yang sedang mengeram. Oke, ini kalian lihat ya, ini. Itu ada induknya. Dulu. Belum menetas, guys. Ya kan, induknya sedang terbang ketika saya rekam dan kondisinya baru ada 2 butir telur, tapi dari warna cangkangnya sudah sangat menghitam. Bentar lagi pasti akan menetas. Bagaimana kelanjutannya nanti ya, kita sepil lagi videonya. Nah, ini saya juga menemukan sarang burung perkutut lagi guys. Nah ini loh, ada pisang, pohon pisang. Nah kalau saya lihat dari sini itu induknya lagi mengeram, cuma dia menghadap ke sana, jadi nggak terlihat kalau di belakangnya itu ada saya. Ini ya, kita dekati aja pohon pisangnya. Oh gelap rekamannya. Oh terbang. Ya. Kelihatannya masih telur guys. Oke. Ya, yang di pisang ini nih, itu ada 2 butir telurnya ya, dan kondisinya itu masih sangat bening. 99% ini baru bertelur dan baru menempati sarangnya ya. Nanti kedepannya kita akan pantau lagi perkembangan sarang ini. Oke, seperti itulah kondisi beberapa sarang burung yang saya temukan di akhir bulan ini. Oke, terima kasih sudah menonton video saya ini, jalan-jalan di sore hari. Sekian dan wassalam. Bye.